Ratusan rumah nelayan di sepanjang pesisir pantai Situbondo dilanda banjirop. Luapan air laut tak hanya merendam jalan, namun juga masuk ke dalam rumah sehingga mengganggu aktivitas warga. Kerasnya terjangan ombak saat air laut pasang mengakibatkan penahan gelombang pantai porak-poranda. Kondisi ini membuat air dengan mudahnya masuk ke perkampungan nelayan di Desa Pesisir, Kecamatan Basuki dan Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan. Tak hanya merendam jalan perkampungan, air laut juga menggenangi rumah warga dengan ketinggian bervariasi antara 30 hingga 40 cm. Akibat banjirop, sejumlah pemilik warung pun terpaksa menutup usaha dan mengalami kerugian karena tidak bisa berjualan. Air naik ya? Airnya naik. Berapa hari dah? Dua hari. Kemarin sama sekarang. Yang kemarin itu yang jebol. Apa pondasinya? Iya. Lengsengan itu. Iya. Berapa meter? Ya. Berapa meter jebolnya? 2 meter. 2 meter lah. Sekarang. Ada 10 meter itu. Dapur juga jebol. Sampai dah. Sampai ya? Yang sekarang. Hah? Ke dalam jebol. Masuk anu ke? Masuk. Ke dapur? Iya. Nggak jualan ya? Belum mau jual bagaimana? Nggak ada konten ada ini. Belum.